Akses jalan yang buruk menuju puskesmas, seorang ibu hamil di Dusun Meyang Sekotong, Lombok Barat melahirkan di tengah jalan. Sang ibu melahirkan dibantu dukun beranak. Seorang ibu berusia 23 tahun terpaksa melahirkan di tengah jalan di Dusun Meyang Sekotong, Lombok Barat karena sudah tidak bisa lagi ditandu untuk dibawa ke puskesmas tempat. Ia pun melahirkan anak laki-laki ketika berusaha turun dari perbukitan. Panik dengan kondisi anak yang sudah keluar, para kerabat pun kemudian memanggil dukun beranak untuk membantu sang ibu. Ibu dan anak kemudian dibawa ke klinik bersalin terdekat dengan bantuan warga yang menandu. Bayi lahir prematur dan saat ini tengah ditangani oleh Rumah Sakit Praya Lombok Tengah. Atau seperti apa? Ini kan masih dalam proses perawatan ya. Ya, nanti biasanya rumah sakit nanti itu dirawat, dia akan menghandle. Nanti hasilnya akan diberikan rujuk balik pada puskesmas yang merujuk. Kejadian ibu hamil melahirkan di tengah jalan ini pun viral di media sosial. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan.